Usia 20-an bisa dibilang adalah masa-masa penuh tanda tanya. Dibilang masih remaja, udah enggak. Tapi ya kalau dibilang udah dewasa juga sebenarnya masih belum. Dilema kan jadinya. Ya contohnya gini deh. Sebenarnya di umur segini tuh kita mungkin masih butuh duit dari ortu. Tapi kayak mau minta juga rasanya malu, rasanya nggak enak gitu kan, karena udah gede ibaratnya. Atau kita pengen bikin keputusan-keputusan hidup sendiri. Tapi kayak masih ngerasa nggak yakin aja gitu. Dan kita tuh mikir bahwa banyak hal yang masih perlu kita pelajari. Nah, kalau lo sekarang lagi di usia 20-an, mungkin hampir tiap hari kepala lo tuh isinya pertanyaan-pertanyaan kayak, sebenarnya gue tuh pengen ngapain sih di hidup ini? Atau kayak, misalnya gue mampu nggak ya ngelakuin ini? Dan mungkin lo juga mikirin tentang pendapat orang lain terhadap lo juga gitu. Nah, pikiran kayak gini tuh bisa ngehantuin kita bahkan di saat kita udah di kasur gitu dan memutuskan untuk tidur. Ya tiba-tiba aja gitu pikiran ini minta perhatian. Kalau misalnya pikiran-pikiran ini sampai bikin lo bingung, ngerasa nggak nyaman, well mungkin lo sedang mengalami yang namanya quarter life crisis. Nah, apakah artinya lo akan menghadapi sesuatu yang rumit? Apakah artinya ini buruk? Well, baik atau buruk, rumit atau enggak, yang jelas situasi ini pastinya adalah situasi yang menantang buat kita. Kenapa menantang? Well, karena saat berada di fase ini, sebenarnya lo bisa belajar banyak hal atau lo juga bisa ngerasain ya hal-hal yang stressful gitu kan. Nah, makanya di video kali ini gue bakal ngebahas tentang apa aja nih yang bakal lo pelajari di fase quarter life crisis dan gimana caranya supaya lo bisa menangani si quarter life crisis ini. Makanya lo tonton video ini sampai habis ya, biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Well, usia 20-an ini memang adalah usia persimpangan dari masa-masa remaja yang indah menuju realita usia dewasa. Banyak tuntutan dan pertanyaan yang muncul tiba-tiba. Mau kerja apa? Gimana caranya biar bisa kaya? Gimana caranya biar bahagia? Kapan nikah? Kapan dapet jodoh? Dan lain sebagainya. Ini kita belum ngomongin ya soal insecurity yang seringkali muncul gitu. Disponsori oleh ya sosmed-sosmed yang kita pakai, misal Instagram atau LinkedIn gitu. Gara-gara mungkin kita ngelihat teman kita udah nikah, udah jadi manajer kerja gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, di fase inilah quarter life crisis itu terjadi. Ketika muncul krisis dan ketidakpastian di dalam diri kita tentang arah dan kualitas hidup yang mau kita jalani. Apakah aneh kalau kita mengalami krisis ini? Well, sebenarnya ini wajar dan umum gitu. Hampir semua orang itu mengalami fase ini. Contohnya ini. Ada penelitian yang dilakuin sama LinkedIn ke ribuan orang dari berbagai negara. Nah, dari sana ternyata penelitian itu menemukan bahwa sekitar 75%, itu banyak banget ya, 75% partisipan itu mengalami yang namanya quarter life crisis. Dan 80% dari partisipan itu juga mereka ngerasa gitu, bahwa mereka tuh tertekan dengan tuntutan untuk sukses di berbagai bidang gitu kan. Di karir, keluarga, atau finansial sebelum menyentuh usia 30 tahun. Jadi kayak tekanannya tuh kayaknya banyak banget gitu. Nah, jadi banyak kan yang mengalaminya. Terus gimana dong kita harus menanggapi si quarter life crisis ini? Well, pertama-tama kayak yang gue bilang tadi ya. Kita perlu tahu bahwa sebenarnya memang bakal ada nih pembelajaran baik atau hal positif yang bisa kita dapetin kalau misalnya kita ngelakuin persiapan buat menghadapi quarter life crisis. Salah satu yang bisa kita dapetin dari quarter life crisis adalah kita bisa jadi menemukan identitas diri kita. Dari krisis ini sebenarnya kita bisa jadi paham tentang diri kita dan ya kita tuh sebenarnya siapa gitu. Ya bayangin aja kalau misalnya kita nggak pernah mengalami krisis ini, kita nggak pernah benar-benar mikirin gitu kan mau kerja apa. Ya akhirnya mungkin kita kerja-kerja aja gitu kan di bidang yang mungkin nggak kita sukai gitu. Mending kalau misalnya kita hoki gitu dan beneran ngejalanin bidang kita suka meskipun itu ngasal gitu kan atau nggak terlalu dipikirin banget. Tapi kalau kita nggak suka, kalau kita nggak cocok, ya udah mungkin kan akhirnya kita bisa jadi nyesel gitu dan mikir kenapa ya dulu gue nggak milih bidang ini. Nah, itu adalah hal yang mungkin banget terjadi kalau kita nggak pernah mengalami quarter life crisis. Kalau kita nggak pernah mempertanyakan pilihan kita dan galau gitu sama pilihan kita. Hal lain yang bakal lo pelajari dari quarter life crisis juga adalah bahwa quarter life crisis ini sebenarnya adalah hal yang bisa bikin lo semakin berkembang dan bisa bikin lo keluar dari zona nyaman lo. Dengan lo banyak bertanya dan mungkin bingung juga soal masa depan, itu juga lah yang akan ngebantu lo untuk keluar dari zona nyaman dan berkembang. Bisa jadi mungkin lo jadi memilih gitu untuk okay, gue harus ada di tempat yang lagi gue jalani sekarang sampai di umur sekian gitu. Atau mungkin lo memutuskan untuk pindah ke tempat yang memang gak pernah lo bayangin.
Gue pribadi juga pernah mengalami hal yang sama. Pas gue mutusin buat bikin 1%, gue memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan gue yang sebelumnya. Dimana ya ternyata itu memang bukan keputusan yang tepat banget sih buat keadaan finansial gue waktu itu. Sampai akhirnya waktu itu gue beneran gak punya duit sih selama 3 bulan gitu. Lalu ya pada akhirnya gue harus start dari nol lagi dengan magang. Yang awalnya padahal gue tuh udah dapat kerja full time, tapi gue keluar abis itu gue magang lagi gitu. Tapi ya kayaknya itu adalah jalan yang harus gue lalui sih. Dan memang itu krisis yang diperlukan ketika gue grinding ngebuat 1% ini. Gue harus menantang tuh diri gue untuk trial and error, sambil belajar banyak technical skills juga buat YouTube, sambil belajar juga mengambil keputusan penting dalam kehidupan. Dan meskipun gue salah waktu itu ya, ya karena memang keputusan kan gak selalu bener ya, pada akhirnya memang gak ada penyesalan sih. Kenapa? Karena meskipun gue udah mengambil beberapa keputusan yang bisa jadi gak tepat, tapi gue juga jadi berani gitu mengambil keputusan yang tepat juga. Dan keputusan-keputusan itulah yang jadi dasar kenapa gue bisa sampai ada di titik ini gitu, di 1%. Sampai akhirnya ya di video yang ini, ketika gue nge-record voice over, itu tuh memang 1% kan udah mau nyampe 1 juta subscribers gitu. Dalam waktu ya bisa dibilang kurang dari 1 tahun. Itu juga alasan kenapa memang gue banyak bikin video soal quarter life crisis. Kenapa? Karena ya gue dan tim 1% memang cukup paham sama masalah-masalah yang dialami sama teman-teman semua yang lagi berada di fase ya krisis kehidupan ini gitu. Dan ngomong-ngomong tentang quarter life crisis, sebenarnya kalau ngomongin soal solusi ya banyak ya solusinya. Dan kita juga udah beberapa kali bikin video tentang ini dan bikin webinar juga tentang quarter life crisis. Nah, banyak juga nih dari lo kan yang kemarin, "Kak, webinarnya ada nggak sih? Kak, webinarnya mau diadain lagi nggak sih?" Well, buat lo yang kemarin-kemarin udah nunggu, ada kabar baik nih. Ini juga sekalian sebagai solusi buat lo yang lagi mengalami krisis ini. Kenapa? Karena 1% dalam waktu dekat bakalan ngadain webinar terbaru tentang quarter life crisis. Webinar 1% ini bakalan kita adain di tanggal 15 November buat ngebahas tentang quarter life crisis dan juga pemicunya. Di sini lo bakal dapat materi dan bisa diskusi langsung sama psikolog 1% ya, Kak Sabrina, dan sama gue juga Evan, gue bakal jadi pemateri di sana bareng Kak Shabi. Nah, dan sama kayak semua webinar 1%, lo gak cuman bakal dapat materi doang, tapi lo juga bakal dapat pertama psikotes buat kenal diri lo lebih jauh. Ya inget yang tadi ya. Salah satu masalah besar di quarter life crisis adalah pemahaman tentang diri kita sendiri. So, psikotes ini nanti pasti bakalan sangat ngebantu lo. Dan karena gue dan tim 1% tahu proses menjalani quarter life crisis itu pasti nggak mudah dan memang nggak bisa instan gitu kan. Di webinar ini lo juga bakal dapet tugas berupa worksheet supaya lo bisa pakai worksheet ini untuk menjalani proses pencarian jati diri lo gitu. Supaya lo bisa menemukan diri lo yang seutuhnya gitu. Dan lo juga bakal tergabung ke grup chat Telegram, itu komunitas 1%, di mana nanti lo bakal dibimbing sama narasumber dan mentor 1%. Sekaligus lo juga bakal belajar nih cara menghadapi quarter life crisis bareng sama peserta webinar yang lain. Nah, buat lo yang nonton video ini, kalau misalnya lo daftar webinar ini pas early bird, lo cuma perlu investasi sekitar 100.000 doang buat dapat berbagai benefit yang kayak tadi yang gue bilang gitu ya. Kalau lo juga ngerasa insecure dengan diri lo, lo juga bisa pilih promo bundling sekaligus ya sama webinar lain dengan tema insecure dan minder. Cuman dengan harga 150.000 doang. Jadi lo bisa dapat tuh 2 webinar dengan bayar lebih sedikit. Yang wah biayanya jauh banget ya dibandingkan lo beli satuan. Buat info lebih lanjutnya lo bisa klik ya 1%.net atau lo juga bisa klik link yang udah gue taruh di deskripsi buat dapat promonya yang tadi udah gue bilang. Akhir kata ya gue harap sih semoga video ini bisa ngebuat lo menjadi lebih baik ya, belajar dan berkembang menjadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap harinya. Sekian dari gue Evan dari 1%. Gue tunggu lo di webinar 1%. Oke? Sampai ketemu nanti. Thanks.